Sukses dan berhasil membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, Unsur Manado akhirnya menerima PPKM Award dari Presiden Joko Widodo berupa penghargaan laboratorium dengan performa pemeriksaan COVID-19 terbaik dan penghargaan untuk kategori laboratorium dengan surveillance genetik. PPKM Award diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi kepada Rektor Unsrat di Gedung Dana Pahala Kementerian Keuangan, Jakarta. Rektor Unsrat Berti Sompi melalui juru bicara Unsrat Manado, Max Rembang, mengatakan penghargaan yang diterima Unsrat Manado ini dipersembahkan bagi seluruh civitas akademika Unsrat. PPKM Award, jadi PPKM Award, yaitu yang pertama laboratorium biomolekuler mendapat penghargaan, cuman ada dua di Indonesia, Unsrat dan Universitas Sumatera Utara. Kedua, Unsrat juga mendapatkan penghargaan karena pelayanan di masa PPKM itu terhadap semua kebutuhan dalam rangka COVID. Karena ketika itu Unsrat juga mensuplai seluruh kebutuhan mahasiswa kedokteran dan PPDS. Dalam penerimaan PPKM Award dari Presiden Jokowi, Rektor Berti Sompi didampingi Wakil Rektor 2 Max Maramis dan Ketua Laboratorium Biomolekular Yano Bernardus. Seluruh Indonesia hanya dua universitas yang menerima PPKM Award, yakni selain Unsrat Manado, juga Universitas Sumatera Utara. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.